Tapi behind this pandemic, aku rasa macam banyak benda kita boleh belajar. Kita walaupun dalam serba kekurangan, macam aku sendiri lah, aku rasa macam okay, sebab lah tiba kan. Hi guys, assalamualaikum. So hari ni merupakan hari ke 27 Ramadan. So insyaAllah lagi dalam masa 3 hari lah, aku dari aku record video ni, kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan sepatutnya aku nak cadang nak buat video rakam daripada first day Ramadan, so that dapatlah gambaran how Ramadan aku berlangsung kan. Tapi disebabkan oleh 2 minggu pertama Ramadan tu kita aku exam, busy dengan exam. And dapatlah nak rakam video sangat. Sebab itulah, sebab kita orang pun exam based on online. So terlalu sibuk lah. Terlalu sibuk gila. Okay, cantik. Okay, sikit dating. Tadi panas sangat, terik sangat anu. Yes. So begitulah cerita dia. So lepas tu kita orang macam there's a lot of thing yang kita orang buat. Basically from lepas habis exam, aku banyak binge dengan drama Korea, drama lepas film and everything. So rasa macam malas gila nak record. And now macam dah tak ada benda nak buat. So rasa busy buat persiapan raya lah. So currently apa yang aku nak vlog adalah about persiapan raya. So okay, so sekarang hari ni hari ke-27 Ramadan. Basically kita orang ditugaskan untuk record video for Hari Raya untuk salam perantauan lah. But it's quite macam susah sikit lah nak buat dekat rumah, sebab tak ada spot yang cantik macam tu lah. And kali ni nak pergi ke taman, park. Hopefully semuanya elok lah, walaupun dalam keadaan pandemik macam ni pun hopefully semuanya okay. Alright, tapi macam aku cakap lah, tapi sebabkan macam yelah sekarang pandemik, both country lah, even one world pun mengalami pandemik ni, jadi yang kat Malaysia pun tak dapat menyambut raya seperti biasa, which is aku rasa macam satu benda yang sangat-sangat sedih lah. Sebab raya adalah hari, kalau kat Malaysia lah traditionally waktu ni lah kita nak berkenalan dengan keluarga apa semua. Kita nak, yelah kita nak merapatkan ukhuwah semua kan. Tapi tak dapat for this year. So rasa macam alamak, satu benda yang kita tak dapat nak, satu benda yang tahunan lah, satu perkara tahunan yang kita tak dapat, macam rasa feeling. Tapi behind this pandemic, aku rasa macam banyak benda kita boleh belajar. Kita walaupun dalam serba kekurangan, macam aku sendiri lah, aku rasa macam dia sebab lah tiba kan. Aduh eh. Okay, bila aku fikir pasal ni kan, aku fikir macam okay, macam ni rupanya bila orang susah nak sambut raya kan. Even macam yelah, sekarang memanglah kita, even kita ada duit pun, kita tetap tak boleh pergi bazar Ramadan. Kita tetap tak boleh beli baju raya. Mungkin sejak korang kena beli baju raya online. Tapi bayangkan orang yang susah, diorang ada, dulu diorang ada pasal Ramadan, diorang ada baju raya, diorang boleh beli, tapi diorang tak ada duit. Dan diorang terpaksa macam sambut raya secara bersederhana. Even bukan pandemik pun, kita berhari raya dengan suka-suka, tapi orang susah tu tak dapat sambut raya dengan happy. Rasa macam okay, maybe ni lah salah satu pengajaran yang aku dapat lah. Sebab kita sebelum ni, kita raya memang kita fikir okay, kita dengan family kita. Tapi sebenarnya konsep family tu sebenarnya luas lah lagi. Family, sedara lah, sedara sesama Islam. Kadang-kadang jiran kita sendiri pun tak boleh sambut raya dengan meriah lah cakap. Maksudnya mereka, diorang, okay, kalau kita sambut raya secara bersederhana, diorang lagi bawah daripada bersederhana. Diorang macam raya is just satu hari kebebasan daripada puasa, macam tu je bagi diorang. Sangat sedih lah. So aku rasa macam, tak, bila aku fikir balik,
benda ni sebenarnya buat aku sebab sangat lah. Sebab selama ni kita raya, kita fikir diri kita, kita fikir persiapan kita, kita fikir pasal nak buka puasa makan apa untuk kita. Tapi disebabkan pandemik ni, apa yang aku dapat tengok, kita mula tengok kan, orang berebut nak buat baik, orang berebut nak, yelah, nak tolong. Yang mana selama ni kita tengok kan, macam golongan homeless kat luar sana tu, dia tak ada rumah. Tapi sebabkan pandemik ni, kita tolong dia orang. Sebab kita tak nak kan the virus spread widely, jadi kita macam tolong dia orang. Kita carikan tempat tinggal untuk dia orang. At least dia orang ada makan. At least dia orang macam untuk sahur dan berbuka ada makanan. At least for that lah. And then aku rasa sebabkan quarantine macam ni kan, kita dapat tahulah penduduk Gaza, penduduk Palestin macam mana dia orang menyambut raya tanpa erti sebenar macam mana, tanpa meraikan macam mana kita meraikan. Kita raya-raya macam satu festa, but for them hari raya is just a day after puasa. Diorang punya life tetap terpaksa duduk rumah, terpaksa bukan saja duduk rumah, kalau kita duduk rumah kan, diorang terpaksa berlindung, diorang terpaksa lari di negara sendiri. Okay, dah settle dah buat video ucapan raya. Actually lama juga lah. Aku macam expect setengah jam, tapi sebab nak cari location, sebab sekarang waktu petang, so macam kadang-kadang kalau cari location tu Terlebih kena cahaya matahari, terkurang cahaya matahari, separuh cahaya matahari kena, so macam susah gila. Even macam benda tu tak ada apa-apa sangat pun, tapi yelah, kalau dah buat ni biar buat betul-betul kan. So alhamdulillah settle dalam masa sejam gak. Penat gak sebenarnya nak bercakap, walaupun macam hafal certain je, nak bagi ucapan tu macam certain je, tapi macam kadang-kadang terbelit lidah, kadang-kadang macam kita rasa tak macam kita nak paling bagus kan. So of course kita nak rakam yang paling the best lah yang boleh kita bagi. Tapi alhamdulillah everything is settled. Nak balik, nak buka puasa. So malam ni insyaAllah, malam ke 28, insyaAllah sekejap je. Betul, Ramadan kali ni terasa sekejap. Paling sekejap lah rasa. Sebab maybe one of the reason for me, sebab aku sambut raya kat sini, sambut puasa kat sini fully 30 days. So sebab buka puasa kat sini awal pukul 5, dan sahur pun pukul 5, 12 jam lah kita orang puasa. So yeah, insyaAllah semoga yalah kita dapat menghabiskan puasa ni dengan lebih baik. Aduh penat ya. Oh pernah puasa jalan. Okay, so nanti aku check pula apa pula aku buat lepas ni. Maybe kita akan, aku tak tahu nak buat apa. Tengok jalan nanti.